setelah membaca artikel, saya dapati bahawa ianya banyak fitnah daripada fakta yang betul yang ditulis oleh dia. Antara fitnah-fitnah yang diberitahu adalah bahawa Sodomi 2 dan Sodomi 1 telah dikatakan diwujudkan satu perancangan to fix di bahasa yang dilakukan to fix Anwar yang berakhir on this trumped up charges of Sodom, dan dia menyatakan bahawa orang yang memfix ni tadi adalah saya dengan Gani Patan, who are the running dogs of Mahathir. Dan dia juga menyatakan bahawa Tun Mahathir lah yang merancang ini semua, ya, bersama dengan Gani Patan dan saya. Okay. Saya rasa ini satu fitnah yang saya rasa tidak ada prinsip langsung. Ya. Oleh itu, saya berpendapat sampai masa itu saya membuat laporan polis untuk kita mengambil tindakan untuk defamation dalam perkara ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, no government servant is a running dog of any politician. Yeah. Because kita hanya menjalankan tugas dan kita hanya support the government of the day terhadap polisi-polisi yang telah dikeluarkan untuk dia menjalankan tugas. Ya, saya harap dia tarik balik. Kita beri masa 14 days untuk tarik balik.